Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yudi Ide Channel. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 9 April 2022, admin akan melakukan perjalanan menuju ke daerah Semin. Ada yang tahu daerah Semin itu di mana? Daerah Semin itu berada di daerah Gunung Kidul, masih di daerah Jogja ya. Nah, admin akan menuju ke sana dengan salah satu unit yang kira-kira menjadi ikon juga dari Maju Lancar. Nah, ini dia bisnya nih. PO Maju Lancar dengan bodi Avante seri H7. Dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang sudah ditopang air suspension. Nah, admin akan berangkat dari Terminal Bayangan Kreo. Nih dia. Kira-kira seperti ini ya kondisi terminalnya, itu posisi agen-agennya. Untuk agen Maju Lancar sendiri ada di sebelah sana. Terus untuk tiketnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini tiketnya seperti ini. Untuk harga tiketnya sendiri itu sekitar 235. Berangkatnya jam 1 ya. Sudah include servis makan. Tapi nanti kurang tahu juga nih sampai tempat servis makannya jam berapa, nanti kita lihat lagi ya. Ikuti terus perjalanan admin. Simak terus ya. Kita lanjut lagi. Kira-kira untuk seperti ini ya model seatnya. Model seat high yang terbaru. Wah, lengkapi dengan legrest, bantal, selimut, dan total seatnya 28 seat. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau charger handphone, nah di bawah sini, nih ada lubang untuk charger handphone. Nih untuk maju mundur seatnya ya. 28 seat tapi bisa dibilang cukup longgar juga sih. Cukup nyaman ya. Bagian ini untuk menaruh minuman dan makanan juga. Ya, cukup nyaman ya. Kita lihat lagi yuk. Ya, kira-kira seperti ini untuk seat sebelah kanannya ya. Ini longgar loh. Longgar banget ini yang seat sebelah kanannya dibanding yang sebelah kirinya. Jadi rekomendasi admin nih mending duduk di sebelah kanannya. Lalu bis ini juga dilengkapi dengan tempat sampah. Nah, tempat sampah ini untuk menunjang kenyamanan ya. Jadi dan juga menjaga kebersihan juga. Untuk buang sampah di sini. Nah, bagian atasnya kita lihat itu ada blower AC dan juga lampu baca. Cukup lengkap ya fasilitasnya. Ini bisa jadi rekomendasi terbaik juga kalau misalnya kalian ingin bepergian menuju ke daerah Semin, Wonosari, daerah Gunung Kidul dan sekitarnya. Ya, kita lanjut lagi yuk, lihat yang lainnya. Ya, selain fasilitas tadi, ini juga ada dispenser untuk mengambil air panas dan air dingin ya. Di atasnya ada kopinya juga lengkap, ada kopi dan ada gelasnya juga. Tapi ya guys ya. Dan ini adalah toiletnya khusus untuk buang air kecil, bukan untuk buang air besar. Kita lihat coba dalam toiletnya. Ya. Cukup bersih ya. Ini untuk buang air kecil. Ya, untuk menunjang keselamatan di sini juga dilengkapi dengan pemecah kaca untuk keadaan darurat ya. Nah, ini juga ada pintu daruratnya juga. Jadi untuk menunjang keselamatan kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya ada apa-apa di jalan, nah pintu ini bisa digunakan untuk keluar. Kira seperti itu. Dan ini bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Sudah jadi standar keamanan demi keselamatan bersama di jalan ya. Ya, Terminal Bayangan Kreo ini bisa dibilang cukup lengkap ya. Untuk keberangkatan itu ada ke daerah Sumatera pun juga ada. Selain Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Seperti contohnya di sana itu ada agen NPM.
Nah, itu kan ke daerah Sumatera, Padang. Lalu juga di sini ada maksudnya ada Putra Mulia. Ada juga Putra Pelangi, itu kan ke daerah Sumatera juga tuh. Lalu ada Sembodo. Nah, ini Sembodo nih. Pemain baru dari wisata, tujuannya ke daerah Padang juga Sumatera. Dan juga ada PT Transport Express Jaya. Nah, cukup lengkap kan? Nah, ini ada pemain lama juga Tunggal Dara di sini. Sedia Mulia dan pendatang baru juga itu Pandawa. Jadi bisa dibilang terminal Bayangan ini recommended juga nih bagi kalian yang ingin bepergian menuju ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dari daerah Kreo, Larangan, Swadaya dan sekitarnya. Kita lanjut lagi yuk. Ya, untuk kondisi parkiran belakang dari Terminal Bayangan Kreo ya seperti ini ya. Di situ ada Tunggal Dara, Garuda Mas, Gunung Harta, Agung Sejati, Garuda Mas, Tandoyo, dan yang ini Sedia Mulia Angkatan Sore. Bisa dibilang cukup lengkap ya. Nah, di sebelah situ ada Pandawa juga tuh. Yang OC 500 RF 2542-nya. Tujuannya ke Semin juga. Mantap ya. Bisa dibilang cukup lengkap sih Terminal Bayangan ini. Jadi recommended juga kalau kalian mau berangkat dari sini. Kita lanjut lagi. Ya, persiapan masuk terminal Pondok Pinang ya. Ya, mampir dulu di agen Bekasi Timur. Ini dia posisi agennya guys, lagi direnovasi dulu ya. Untuk kalian yang berdomisili di daerah Jati Asih di Bekasi Timur nih, bisa langsung ke agennya. Ya, akhirnya tiba juga kita di rest area 102. Berhubung hari ini bulan puasa, jadinya untuk servis makan kita dibungkus ya. Nanti makannya setelah azan maghrib. Kira-kira seperti ini suasananya. Kita lihat lagi ke dalam yuk. Penukaran tiketnya di sebelah sana, itu dia gantinya nasi kotak. Kira-kira isinya seperti ini ya. Isinya ada ayam, terus ada bihun, orek tempe, dan akua. Ya, not bad lah daripada nggak ada sama sekali ya. Kita lanjut lagi yuk. Untuk unitnya sendiri itu dia nggak neko-neko ya, nggak terlalu banyak variasi.
Jadi secukupnya aja, paling pakai winglet di bawah, terus di bagian velgnya dipasang ring sama well dope aja, nggak ada stiker dan strobo. Sederhana, simple, dan clean. Kira-kira suasananya seperti ini ya di rest area KL-2. Berhubung sekarang ini bulan puasa, jadi untuk servis makannya itu dibagikan dalam bentuk nasi box. Jadi nanti makannya mungkin kita berhenti lagi atau enggak ya di bis. Sambil menunggu keberangkatan, kita lihat lagi di sebelahnya itu ada apa aja ya. Nah, untuk bis sebelahnya itu dia ada Gunung Harta. Jurusannya Blitar Jakarta dengan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 eksekutif kelas. Dan sebelahnya lagi itu ada Cipto GM. Kita lebih dekat yuk. Ini Cipto GM, jurusannya sepertinya sih pemain Madura ya. Biasanya dia ngisi ke daerah sana. Ini kemungkinan sasisnya Mercedes-Benz OH 1526, modelnya jet bus 3 tapi single glass rombakan. Executive class seat 22, bantal, selimutnya bed cover, toilet tentu, dan free service makan. Ini kapan-kapan nanti kita coba ya, admin coba ya. Thank you.
Ya, saat ini bis sedikit mengalami kendala nih. Selang turbonya hilang, jadi kalau lewat tanjakan tuh nggak ada tenaganya. Tapi udah bisa diatasi sih. Tadi habis krunya, salah satu krunya cari selang pengganti di daerah Ambarawa. Sekarang itu sekitar pukul 22.35 lah, masih jam 10:30. Kebetulan sekarang itu admin satu bis sama ownernya langsung, tuh ibunya di sebelah sana yang punya PO Maju Lancar, sekeluarga sama anak sama cucu-cucunya juga. Insya Allah lah nggak ada kendala, nggak bakal lama ini. Langsung diatasi sama krunya sigap. Dingin banget sini ya. Ya, sekarang sekitar hampir jam 2 pagi ya. Tiba di Pul Maju Lancar. Daerah mana nih ya? Suyono ya? Kalau misalnya yang lebih tahu silakan komen ya. Adminnya masih jet lag nih. Sekarang proses transit beberapa penumpang. Ya, nanti setelah dari sini lanjut ke Samin.
kira-kira seperti ini kondisi poolnya. Bisa dilihat. Kita lanjut lagi ya. Pak Sun ge. Alhamdulillah. Sampai juga di terminal Semin. Sekarang itu jam 2:30 pagi. Yuk. Ya, terima kasih untuk Pro Maju Lancar seri W. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Admin kira cukup sekian dulu ya. Nah, kira-kira ini seperti ini kondisi terminal Semin pagi hari. Sudah terlihat beberapa bis, ada bis yang parkir. Ini ada Pandawa, Gunung Harta, dan ada Maju Lancar untuk persiapan angkatan paginya. Ya. Sekian dulu ya. Nah, admin mau lanjut lagi nih kegiatan yang lainnya, kira-kira cari sarapan dulu untuk sahur. Sampai ketemu lagi di liputan perjalanan ini selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas dan juga terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe apabila liputan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.